Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sulara, salam zatopi, salam jedor. Dari CVA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor. Berjumpa lagi dengan saya Rizky Jambul, admin 1 dan juga admin 3 di CVA Sodor. Oke teman-teman, ini kita di video kali ini spesial mau rekomendasikan buat teman-teman yang pengen senapan angin buat khusus big game dan juga senapannya enteng. Nah itu rekomendasinya apa sih mas? Nah sekarang mau saya jawab. Sebelum itu ada lebih baik diklik tombol subscribe dulu, klik tombol loncengnya dulu, nanti biar gak ketinggalan info menarik dari CVA Sodor. Karena di CVA Sodor itu ada undian giveaway yang kita undi satu minggu sekali. Kalian bisa berkesempatan mendapatkan satu unit senapan angin gratis tanpa dipungut biaya, dan juga ada undian aksesoris menarik lainnya seperti itu. Oke teman-teman, jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Oke, ini dia ada dua unit rekomendasi dari CVA Sodor khusus pengen buat big game dan juga pengen buat small game. Nah ini dia ada unit senapan angin Marauder Malabar. Oke mantap sekali, ini rekomendasinya pakai Marauder teman-teman. Nah ini yang pertama ada Marauder Malabar, mantap banget. Ini powernya oke sekali, mau mendengarkan powernya juga bisa saya tes. Oke, nyaring renyah keras sekali teman-teman, mantep banget. Ini unit rekomendasi banget buat kalian pakai tabung OD38 ini teman-teman. Tabungnya ini banyak dari Dural, kapasitas aman anginnya ini di 2700-2800 PSI, bisa menghasilkan berapa kali tembak. Kalau setelan paling irit bisa 50 kali sampai 60 kali tembakan. Kalau setelan full power paling bisa 20-30 kali udah habis teman-teman, agak boros soalnya ini tabungnya pakai tabung OD. Nah meskipun kapasitas aman anginnya 2700-2800 PSI, ini memang agak boros ya teman-teman, soalnya ini powernya juga oke, mantap banget, rekomendasi banget teman-teman buat kalian pecinta big game pengen berburu sama babi. Nah ini rekomendasinya yang pertama pakai Marauder Malabar, mantap sekali. Ini tabungnya pakai tabung D38 bahan Dural, ini juga ada manometer di depan sini ya teman-teman, mantap banget teman-teman. Oke ini jadi diisi di amannya saja, mantap banget. Oke untuk larasnya teman-teman, nah kita bicara big game, larasnya bukan buat khusus big game, bukan laras yang besar, bukan teman-teman, tapi ini larasnya masih 4,5 mm. Oke mantep banget larasnya, pakai laras H2S Super OD13 alur 12 panjang 60 cm, mantep sekali teman-teman. Oke untuk peluru yang cocok pakainya peluru Hercules, jadi beratnya ini 13,6 gram untuk pelurunya, jadi mantep banget buat big game, mantap sekali buat big game, cocok sekali soalnya pelurunya Hercules itu memang spesialis buat big game di kaliber 4,5 mm, mantap banget teman-teman. Oke jadi meskipun kalibernya 4,5 mm, tapi kalau kena area fatalnya, area fatal di mata, hidung atau yang lain-lainnya, nah pokoknya area fatal bukan badannya yang kamu tembak ya teman-teman, tapi area fatalnya itu pasti aman saja ya teman-teman, pasti mati kalau kena area fatalnya meskipun masih pakai kaliber 4,5 mm. Jadi untuk larasnya cocoknya Hercules, jadi Hercules terus, jangan digonta-ganti pakai Slug atau Samyang atau yang lain-lain, nah itu tidak bisa teman-teman, pasti ngacak kalau diganti dengan peluru-peluru sejenis itu. Yang penting pelurunya Hercules, Hercules terus, laras kalian pasti awet. Untuk merawat larasnya lagi, kalian bisa diisi dengan minyak atau oli dari depan sampai belakang, nanti ditembakkan biar bersih ya teman-teman, jadi aman
untuk larasnya tidak mudah karatan, ada kotoran-kotoran di dalam pun pasti keluar, seperti itu teman-teman. Oke, pelurunya diingat-ingat, cocoknya Hercules, Hercules terus, mantap banget. Oke, untuk cara merawat tabungnya teman-teman, gampang sekali merawat tabungnya. Tabungnya kalian yang penting itu jangan sampai kehabisan anginnya, dah itu aja ya teman-teman. Dan jangan diisi dengan lebih dari 2800 tadi teman-teman. Oke, mentok 2800 PSI, mantap banget. Dan jangan sampai kosong, minimal angin disisain di angka 1000 atau 1500 PSI, seperti itu. Oke, itu untuk cara merawat tabungnya. Oke, untuk pengisian anginnya teman-teman, ini udah menggunakan mini coupler, jadi ditinggal dicolokkan saja ke selang pompanya, mantap banget, tanpa ada tambahan coupler-coupler lagi ya. Oke, untuk Meroder Malabar ini teman-teman, dia menggunakan chamber tumpuk, alias chamber bukan monoled, chambernya pakai chamber tumpuk teman-teman, mantep banget. Jadi memang powernya lebih keras daripada yang chamber monoled, seperti itu teman-teman. Ini rekomendasi banget buat kalian yang pecinta big game, pengen buat berburu big game, nah ini rekomendasi dan Meroder Malabar. Oke, nanti ada unit yang kedua, tenang saja, ini chambernya pakai chamber tumpuk, banyak dari Dural seri 6, pembuatan semi sensi, mantep banget. Oke, ini dalemannya udah hammernya stainless teman-teman, mantep banget kan. Oke sekali, tarikannya udah menggunakan tarikan seat lever juga, mantep banget. Jadi bukan tarikan grendel atau yang lain-lain, tinggal tarik saja. Oke, mantap sekali. Dan udah ada cancel kokang juga. Cancel kokang ada di sebelah kanan saja, tidak bisa kanan dan juga tidak bisa kiri. Oke, seperti itu ya teman-teman. Dan untuk Meroder Malabar ini juga udah menggunakan magazine teman-teman. Jadi bisa magazine, bisa juga pakai single shoot. Yang gak mau ribet, pakainya magazine. Kalau pengen slow tanpa ribet lagi, pengen enak ya, lebih akurat lagi, itu pakainya single shoot saja, akurasi lebih enak lagi, seperti itu ya teman-teman. Kalau magazine biasanya ada yang macet-macet seperti itu, agak susah, tapi kalau udah terbiasa pakai magazine, enak-enak saja ya teman-teman, seperti itu. Oke, mantap sekali. Untuk menyetel powernya pun udah ada teman-teman di belakang sini, ini cara menyetel powernya. Ini kalau pengen big game tinggal diputar saja ke kanan, kalau pengen agak irit, agak slow, diputar saja ke kiri teman-teman. Ini untuk larasnya teman-teman, ini jarak idealnya di 50 sampai 60 meter, mantap banget. Oke, itu jarak idealnya 50 sampai 60 meter. Jadi kalau lebih dari itu, nah itu tergantung skill Anda ya teman-teman. Sebagus apapun senapanmu, kalau skill Anda belum terasa, nah itu pasti akurasinya pun amburadul untuk semua jenis senapan angin. Meskipun senapannya murah, akurasi dari sini udah kita tes, tapi kalau sampai sana kok berubah, nah itu tergantung skill Anda semuanya. Senapan dari sini udah kita tes semuanya, kok ada yang komplain ngaca, nah itu tergantung skill Anda semuanya, mau gimana-gimana lagi, nah tetap kita pandu, tenang saja, tapi skill Anda harus mumpuni dulu sebelum mempunyai senapan angin PCP ya teman-teman. Asah skill Anda dulu, harus terbiasakan nonton-nonton video di YouTube dulu, tutorial cara nyetel teleskop atau pakai senapan angin, cara merawatnya gimana, nah itu harus menyimak video dulu biar belajar dulu tentang unit PCP, tabungnya, tabung itu bagaimana, tabung bocap itu bagaimana, ya sering ditanyakan tabung bocap sama tabung yang OD38 itu bedanya apa mas, kok aman anginnya sama, nah itu bedanya, itu untuk bocap bisa menghasilkan tembakan itu lebih banyak daripada tabung yang pakai OD38
38, OD32 atau OD-OD lainnya. Wah, jadi bocap itu lebih banyak jumlah tembakannya ya teman-teman, meskipun kapasitas aman anginnya sama saja 2700-2800 PSI. Oke, seperti itu ya penjelasan bedanya bocap sama tabung OD itu bagaimana ya teman-teman. Untuk tabung bocap memang lebih banyak, untuk jumlah tembakannya bisa 100 kali lebih. Kalau yang tabung OD seperti ini paling banyak itu bisa 50 kali, seperti itu teman-teman. Oke, lanjut lagi untuk triggernya, ini menggunakan trigger match. Oke, mantap banget. Kok trigger match, sorry, triggernya pakai trigger klasik, udah ada safety triggernya juga, mantep banget. Jadi ada dua safety, pengen pakai cancel kokang, dan juga ada safety triggernya, mantep banget. Oke, untuk popernya teman-teman, ini popernya menggunakan dari bahan kayu mahoni, jadi lebih enteng, kuat, tahan lama. Tenang saja, ada popper yang klasik atau match, ada juga popper bolong yang seperti ini. Semuanya pakai setelan pipi juga, mantep banget. Ini udah ada setelan pipinya juga, mantep banget. Oke, ini OD38 Meroder Malabar yang pertama, rekomendasi banget buat kalian pecinta pengen big game. Nah, ini rekomendasinya pakai Meroder Malabar. Ini harganya kita bandrol di harga promo Rp2.800.000, udah free ongkir, udah free teleskop, free ongkir kecuali tiga wilayah Papua, NTT sama Maluku. Oke, Rp2.800.000, udah free ongkir, free teleskop. Kalau info kelengkapannya udah tertera, teleskopnya dapat teleskop Fresnel ukuran 39x40. Kalau yang pengen tukar tambahkan bisa, kita ada ready teleskop sepik 312x40, tinggal tukar tambahkan, tambah 400.000 saja. Oke, yang rekomendasi kedua ini juga jenis Meroder juga, tapi memang agak lebih bagus dari Meroder Malabar. Nah, ini dia Meroder Bumbara, mantep banget. Ini rekomendasi yang kedua, ini milik badan usaha milik Masjid Baitur Rahman, mantep banget. Oke, tidak hanya bentuknya yang hampir sama, untuk bedanya di Meroder Bumbara sama Meroder Malabar itu dari segi chambernya teman-teman. Saya jelaskan sedikit, ini soalnya speknya hampir sama semuanya, yang membedakan memang agak lebih mahal dikit itu dari segi bahan chambernya. Bahan chambernya lebih bagus Meroder Bumbara daripada Meroder Malabar. Oke, mantep banget. Untuk Meroder Malabar tadi menggunakan Dural seri 6, kalau yang Meroder Bumbara ini dia menggunakan Dural seri 7, pembuatan sama-sama semi CNC, daleman hammernya pun juga udah pakai stainless teman-teman, mantep banget. Ini juga sama, bisa magazine, bisa single shoot, tarikannya pun pakai tarikan seat lever, mantep banget. Oke, cancel kokang hanya bisa di kanan, yang membedakan itu dari bahan segi bahan chambernya teman-teman. Untuk Meroder Bumbara dia menggunakan bahan Dural seri 7, kalau yang Meroder Malabar bahannya dari Dural seri 6. Untuk larasnya ini menggunakan laras Bumbara sendiri ya teman-teman, larasnya pakai laras pilihan Bumbara, akurasinya juga sama, jarak idealnya di jarak 50-60 meter, mantep banget. Peluru yang cocok pun sama, pakai peluru Hercules. Jadi kalau Hercules, Hercules terus, jangan digonta ganti pakai peluru-peluru lainnya. Oke, untuk tabungnya ini juga sama, tabungnya pakai tabung Dural OD38, kapasitas aman anginnya sama di 2700-2800 PSI, mantep banget. Manometernya ada di depan juga teman-teman, kalian bisa lihat sendiri, manometer ada di depan sini, jadi kalian bisa lihat kapasitas anginnya masih berapa, dan juga jangan sampai kehabisan anginnya. Oke, ini juga udah dilapisi serobong, untuk di luar larasnya ini serobong OD19, mantep banget teman-teman. Ini cincinnya kedua senapan angin, ini cincinnya hanya ada satu cincin ya teman-teman. Kalau dipakein dua cincin di depan sini nanti ketekan, nah ini jadi akurasinya jadi jelek. Jadi ini safety-nya memang satu
satu cincin saja. Kalau dipakein dua cincin di depan sini, nah itu larasnya ketekan ke bawah, jadi akurasinya jadi jelek, teman-teman. Jadi ini amannya dan juga safety-nya biar akurasinya bagus, ini cincinnya hanya dipakein satu, teman-teman. Nah, jadi kalau pakai dua cincin, nah itu malah akan ngacak, teman-teman. Soalnya larasnya nanti ketekan ke bawah, akurasinya rubah, kalian bisa repot sendiri. Seperti itu, teman-teman. Oke, untuk pengisian angin pun sama, menggunakan mini coupler, jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya. Untuk trigger pun sama, pakai trigger klasik, udah ada safety triggernya juga, teman-teman. Mantap sekali. Oke, setelan power juga ada di belakang sini ya, teman-teman. Ini bisa kalian setel sendiri untuk powernya, pengen agak irit diputar ke kiri, pengen lebih kenceng lagi powernya diputar saja ke kanan. Mantap banget. Oke, untuk popornya ini juga ada varian popornya banyak banget, teman-teman. Ada yang match, ada yang bolong, pokoknya ada yang warna hitam, ada juga yang warna coklat. Nah, yang pecinta warna hitam pun ada ready popor bolong seperti ini. Mantap banget, ini merodir terbaru di CVS Outdoor. Ini langsung kita buat rekomendasi buat big game, soalnya powernya pun mantap sekali, teman-teman. Bedanya dari merodir Malabar yaitu tadi banyak, kalau merodir Bumbara chambernya pakai Dural seri 7, kalau merodir Malabar pakainya Dural seri 6. Oke, untuk harganya beda hanya 100.000 saja. Merodir Bumbara ini kita bandrol di harga Rp2.900.000. Sama juga bonusnya free ongkir, free teleskop, free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku, teman-teman. Mantap banget. Itu telenya dapat teleskop Basnel ukuran 39x40. Bonusnya sama, ada tas, tenang saja. Kalau pengen tambah pompa, ada ready pompa AGA 6000 PSI, harganya Rp800.000 saja. Mantap banget. Jadi harga Rp2.800.000 untuk merodir Malabar, harga Rp2.900.000 untuk merodir Bumbara. Udah dapat teleskop Basnel ukuran 39x40, bisa dibuat berburu siang dan juga malam, itu udah ada lampu di retikelnya. Mantap banget, ini dia dua unit rekomendasi dari CVS Outdoor yang pengen big game, spek big game. Nah, meskipun kalibernya sama semua, kaliber 4,5 mm, tapi ini buat big game pun oke sekali, soalnya powernya mantap banget. Ini ada merodir Malabar dan juga merodir Bumbara. Oke, mantap sekali. Kedua unit ini pembayaran juga bisa COD bayar di tempat, bisa juga transfer langsung lunas lewat nomor rekening yang ada di atas sini. Mantap banget, ada rekening BRI, Mandiri sama BCA atas nama Abdullah semua. Abdullah itu adalah pemilik CV AHS, AHS itu adalah Abdullah Hasan. Seperti itu. Oke, teman-teman, ini dia rekomendasinya. Barang ready banyak, harganya udah tertera juga. Pengen lihat tes akurasinya, tonton video sebelumnya di CVS Outdoor. Oke, ada semuanya dari unit Malabar, unit Bumbara pun udah kita tes akurasi semuanya. Seperti itu. Oke, teman-teman, kita akhiri dulu perjumpaan kita di video kali ini. Pokoknya jangan lupa diklik tombol subscribe, klik tombol loncengnya. Saya Rizky Jabul pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam jedor. Dari CVS Outdoor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVS Outdoor.